dapat Sacred Command 50, coy. Yo, welcome back to my channel. Hello Goibers. Oke, okay, gimana kabar kalian? Sehat selalu kan? Oke, okay, kali ini gua bakalan cobain buat kita bukain CDK yang terjadi di Dragon Transaksi ya. Oke okay guys, jadi gua dapat referensi itu dari teman-teman juga di platform komunitas. Jadi gua langsung share aja ke kalian gimana sih caranya, dan ini gua coba pakai yang biasanya gua share di deskripsi ya, untuk kode codingnya si Dragon Transaksi. Nah, kalian butuh ID di Dragon Transaksi kalian. Caranya gampang banget ya, yaitu kita bakalan cobain dulu ini. Nah, ini kita udah login nih, gua pakai yang akun utama ya, karena di akun kedua itu gua mau buat story, di mana daftar list story subtitle Indonesia gua nggak ada ya guys. Dan dulu itu bahasa Inggris soalnya, dan kebanyakan yang nonton itu orang Indonesia juga, jadi gua bakalan kasih ke subtitle pecinta anime yang subtitlenya bahasa Indonesia ya, karena itu persis banget, hampir persis banget seperti anime-animenya, keren banget. Dan kita masuk ke bagian profil, yaitu di pojok kiri atas ini guys. Nah, di sini adalah nomor, kalian bisa cek di rating, level, dan nomor di gambar foto itu. Yang kita butuhkan adalah nomornya ini, dan nomor ini adalah nomor ID kita. Oke, kita screenshot dulu, dan gua bakalan langsung lanjut, kita masuk ke websitenya guys. Lanjut ke bagian Chrome ya, kita masuk ke bagian Chrome, dimana kita bisa cek nanti di deskripsi untuk websitenya. Kalau kalian nggak kelihatan ya, untuk CDK nya kita langsung refresh di sini. Nah, kita langsung masukkan karakter ID kalian, dimana karakter ID kalian seperti di video yang tadi ya, kita masukkan dulu, confirm. Lalu setelah lu ada yang udah sukses, ini bakalan muncul troll name kalian dan server kalian nih guys. Nah, di sini kita tinggal inputkan CDK kalian ya. Nah, di CDK ini gua dapetin di websitenya Dragon Raja resmi, dan kita langsung masukin aja, dan referensi dari temen-temen juga ya. Untuk kodenya kita inputkan AGM CPBD. Oke. Nah, untuk kodenya yang pertama adalah yang ini. Kita langsung aja lanjut ke confirm. Dan apa hasilnya? Apakah masih bisa? Oke, redeem successful ya kan. Oke, lalu kita ganti lagi. Di sini nggak perlu refresh lagi ya. Kita ganti lagi, guys. Oke, udah habis. Kita ganti AHY XHZR. Oke, kita back. Nah, kita lanjutkan untuk confirm lagi guys. Suruh refresh coy. Oke, refresh lagi. Kita inputkan kode kita, mendaftar kode kita, kita tempel dan confirm. Oke, udah keluar. Lalu kita inputkan CDK kita. Kita harus pakai kapital di sini. AHY XHZR. Oke. Kita confirm, dan hasilnya yang terjadi adalah redeem successful. Oke. Anjay, coy. Anjay. Oke. Oke, lalu kita refresh ulang lagi. Nah, di sini kita inputkan lagi karakter ID kita, guys. Oke, kita langsung confirm. Oh, belum bisa. Nih, refresh nih. Udah belum? Oke. Nah, udah kelar. Kita masukkan CDK kita, yaitu Dragon Raja 666. Oke, bukan 69 ya, coy. Oke, kita udah ke CDK, lalu kita confirmkan lagi. Nah, apa yang terjadi? Redeem successful, anjes. Oke, di sini kita tinggal reroll sekali lagi. Kita inputkan lagi untuk karakter ID kita. Oh, refresh ulang. Oke lah, refresh terus aja. Anjes.
Astaga, kok gak mau tuh cuy. Ini ada apa ini? Nah, dan ini adalah kode ID yang terakhir kita inputkan, yaitu sial pilek. Maaf ya semuanya, kalau baru pilek juga. AJKBLK. Oke guys, jadi ini adalah kode yang terakhir. Kita langsung confirm aja. Dan terjadi successful. Oke, sekarang kita tinggal lanjut masuk in game-nya ya. Nah, di sini kita tinggal refresh. Ternyata Oke, berhasil. Ada apa ini? Nah, udah refresh ya. Dan kita dapat apa ini? 4 surat. Kalian bisa cek ya ini. Kita dapat 4 surat dan dapatnya adalah gift card mail. Nah, kita dapat item-itemnya apa aja? Oh, itu apa itu? Oke, kita udah confirm semua ya, guys. Kita bukain satu persatu di sini. Inventory penuh, baterai. Ini kita pindahin dulu. Lalu apa ini? Carnival SC set Sacred Command 50. Oh, dapat Sacred Command 50, coy. Kalian bisa gacha S6 ini 5 kali dalam 10-10 kan mantep banget nih. Wow, kita dapat Guide banyak banget dan dapat Dan 100. Oke. Makasih next apa itu after sahur. Makasih banget sih. Lalu kita bisa dapat inventory penuh loh. Aduh. Ini yang ini. Oke, kita dapat 10.000 ya. Wow. Oh, kita dapat 100.000 lebih kayaknya. Dapat banyak, menang banyak kita ini, guys. Waduh. Dapat eternal apa ini, buat apa ini itu? Aduh. Yang terakhir kita akan cobain lagi. Di sini gua jual apa ya? Jual ini aja lah. Ini berguna sih. Siap. Kita jualin yang ini aja lah. Oke. Kita jual 18 lah. Nah, kita jual. Oke, kita dapetin. Oh, kita dapat item ini Shooting Star. Dan udah selesai ya, udah dapat sih. Lalu kita ambil judul diaktifkan. Oh, kita udah dapat juga. Dan kita dapat gold. Jadi kayak gitu, guys. Oke. Ah. Jadi 4 kodenya itu jawabannya itu, guys. Kita dapatin hadiah yang mantap banget. Kita bisa gacha dari hasil CDK tersebut, oke, guys. Jadi kalian udah nyobain atau belum? Input CDK buat server sih, guys. Langsung aja. Oke, guys. So, kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia versi Potridra. See you next time and bye-bye.